Kiwari disparitas setelah bedana jumlah upah minimum Kabupaten Jengkota di Jawa Barat ngahontal 250%. Kukituna Gubernur Jawa Barat diwewegan ku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meredih ka pihak pausahaan turta sakumna pagawe sangkanya orang padung dengan kukituna disparitas bisa dikurangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil geus medalkeun surat edaran anu nyindekeun ka panujuanana kana UMK anu direkomendasikeun ku pamarentah Kabupaten Turkota nyaeta anu niti 8,51%. Dina eta surat edaran teh dicantumkeun pangrojong gubernur sangkan saban pausahaan ngalakonan padung dengan tripartit pikeun nyindekeun upah jeung jumlah naekna upah sarta ngalaporkeun ka Dinas Tenaga Kerja. Eta tarekate dilakonan ku Gubernur Jawa Barat pikeun ngarekepan disparitas atawa bedana jumlah UMK di sakuliah Jawa Barat. Lian tikitu ceuk katerangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ade Afriandi, eta disparitas teh ngahontal 250%. Eta hal teh salasai jina balukar UMK Karawang anu naik 70% dina taun 2014. Kukituna dirina ngarojong padung dengan antar pausahaan jeung pahakumna pagawe, sanggan eta disparitas teh bisa direkepan. Ruang perundingan antara pengusaha dengan pekerja, dengan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di perusahaan itulah yang diperluas. Ruang perundingan. Jadi kita tidak berbicara dulu tentang ancaman pidana, tapi kita mendorong bagaimana kedudukan antara serikat pekerja, serikat buruh, dalam hal ini pekerja buruh di perusahaan, itu melakukan perundingan dengan perusahaan. Sajroning itu dumasar karena data di Snaker Trans Jawa Barat dina tahun 2018, tina 32.000 pausahaan di sakuliah Jawa Barat, 73 anu ngajukeun penangguhan UMK, 80% mangrupa garmen. Ari dina tahun 2018, pausahaan anu ngajukeun penangguhan UMK aya 54, anu 80% na garmen. Eta tarekah padung dengan teh dirojong sangkan ulah aya deui pausahaan anu seuseuteun nalika mayar gaji pagawena. Budi Hartati, Bandung TV.